Halo penonton Love Indonesia yang budiman, dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian selalu sehat dan selalu dimurahkan rezekinya, amin. Jumat ini lawan timnas Indonesia di SEA Games 2022 Vietnam. Pelatih Vietnam khawatir dimata-matai. Namun seperti biasa, sebelum lanjut menonton video ini, tolong ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau sudah, kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Vietnam meningkatkan kewaspadaan jelang laga pembuka SEA Games 2022 Vietnam melawan timnas Indonesia 23 pada 6 Mei mendatang. Pelatih Vietnam Prak Hang Seo khawatir akan adanya mata-mata, khususnya di saat timnya menjalani sesi latihan. Pada sesi latihan kemarin, Selasa 3 Mei 2022, Vietnam menggelar latihan tertutup yang dikawal ketat oleh petugas keamanan yang berjaga di sekitar venue latihan. Menurut laporan media Vietnam, The Tau 247, lebih dari 10 petugas keamanan yang menjaga di sekitar venue. Hal itu guna para pemain bisa berkonsentrasi penuh menjalani latihan tanpa ada gangguan. Selain itu, di dalam tempat latihan, Vietnam juga mengirimkan pengamat. Hal ini berbeda dengan kondisi sebelumnya di mana Vietnam memperbolehkan penggemar mereka datang untuk menyaksikan, seperti saat melawan Korea U20. Namun mengingat jadwal pertandingan SEA Games 2022 yang kian dekat, Vietnam tak ingin kecolongan dan memilih untuk antisipasi. Sebelum Vietnam, Myanmar lebih dulu menyatakan sikap ini. Myanmar hanya memperbolehkan media berada di lapangan untuk melihat sesi latihan mereka hanya 15 menit di awal sesi latihan. Setelah itu, sesi latihan digelar tertutup distrik Tam Nong. Dua hari jelang kick-off laga perdana SEA Games 2022 cabang olahraga sepak bola, timnas Indonesia telah berada di Vietnam pada Selasa 3 Mei 2022 malam waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda Muda dan Shin Tae-yong sempat menemui kendala di bandara yang mengakibatkan berubahnya jadwal latihan. Setelah urusan bandara rampung, Marcelino Ferdinand dan kolega tetap menjalani sesi latihan pada malam hari. Hal itu diketahui dari postingan Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI. Dan berikut ini adalah jadwal Timnas Indonesia versus Vietnam. Jumat 6 Mei 2022, pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Vietnam versus Indonesia, live di RCTI. Jangan lupa saksikan dan doakan kemenangan untuk Timnas U23 Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.